Okey, dalam video kali ini aku akan buat satu sharing macam mana kita nak dapatkan view yang banyak dan juga follower yang tinggi. Agaknya lah. Kali ni aku akan share teknik ni lah macam mana aku buat. Dan teknik ni ramai juga orang buat dan terbukti alhamdulillah ada hasil dia sebenarnya. Dan aku pun antara orang yang guna teknik ni lah. So teknik ni dipanggil teknik tiru vasi. Jadi apakah bendanya teknik tiru vasi ni? Dengar ayat pun tahu dah kan, tiru vasi. Maknanya tiru lah, kita tiru orang je. Tiru orang ni bukan bermaksud kita download video dia tu, kita upload balik dekat kita punya channel, tak macam tu. Tiru ni bermaksud kita tiru topik apa yang dia buat. Contohnya macam video aku ni, sebenarnya aku tiru video ni daripada orang Indonesia sebenarnya. Dia ada pernah buat dah. So teknik dia macam mana, aku akan pergi dekat butang search tu, aku akan cari. Macam first kali aku nak cover topik apa. Macam aku ni, aku nak cover berkenaan dengan Shutterstock. So aku akan cari tips buat duit dengan Shutterstock. So aku akan tengok video mana yang paling banyak view dia. Hari tu aku jumpa view dia tu ada ratus-ratus ribu jugalah. So aku tengok macam mana dia buat. Dia just record screen je, tapi dalam masa yang singkat lah dia buat video tu. Jadi aku tiru terus video tu, aku record screen, lepas tu aku tunjuk cara step by step dia, dan lepas tu aku letak lah sikit engagement dekat belakang tu kan. CTA dia panggil, call to action. Kita kena suruh orang komen dekat kita punya video tu lah. Jadi alhamdulillah dengan teknik tu dia menjadi sebenarnya. Jadi baru-baru ni ada orang tanya kan macam mana nak buat video FYP yang benda semua. Jadi itulah antara teknik dan cara dia. Kalau kita nak buat video idea dia kita sendiri tu boleh sebenarnya, tapi macam aku dulu aku pernah buat juga, tapi tak menjadi. Macam-macam benda dah aku buat dekat TikTok ni sebenarnya. Buat tu tak naik, buat ni tak naik, buat ni tak jadi, view dia tak naik lah. Last sekali kita tengok video mana yang view banyak, kita cuba buat balik apa yang dia buat tu. So gitu je sebenarnya. Selamat mencubalah kepada korang yang nak cuba tu. Jadi try, jangan doktra.